Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Patut Dipuji. Aksi Ibu Selamatkan Bendera Merah Putih Saat Hujan Ini Viral. Sahabat Sejuta Kisah, sebagai bendera negara, bendera merah putih memang dianggap sebagai salah satu benda yang dihormati di Indonesia. Kedudukannya pun sudah semestinya berada di atas dan dilindungi. Pemahaman itu juga yang dijunjung tinggi oleh seorang ibu-ibu yang akhir-akhir ini muncul dalam sebuah video viral. Dilansir dari merdeka.com, melalui video TikTok yang diunggah ulang oleh akun Instagram @viralbanget.tv, ibu tersebut rela hujan-hujanan demi menyelamatkan sang saka merah putih. Video yang diambil sendiri oleh anak ibu tersebut mendapat banyak perhatian dari warganet. Dalam video tersebut, tampak seorang ibu-ibu memakai daster berlari menyelamatkan bendera merah putih yang terjatuh di rumah tetangganya saat hujan turun deras. Dalam video tersebut, diberi keterangan bahwa tindakan yang dilakukan ibunya itu dilakukan agar bendera merah putih yang terjatuh tidak terlindas oleh kendaraan yang melintas di jalan. Si pengunggah video pun menuliskan, karena hujan anginnya ngeri banget, sampai-sampai bendera tetangga jatuh dan mamaku langsung lari hujan-hujanan demi benderanya supaya gak terlindas kendaraan lewat. Tentu aksi ibu ini mendapat banyak pujian dari warganet. Komentar-komentar positif pun membanjiri video tersebut. Bangga banget lihat ibu begitu cinta sama bendera Indonesia tercinta. Sehat terus ibu, tulis akun @rina33. Aku terharu melihatnya. Sehat selalu ya bu, kata @nilanmakhul. Belum diketahui di mana kejadian ini berasal, namun tentu saja aksi ibu tersebut patut ditiru dan dapat pujian. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.